Bangun. Aduh, men. Pergi kemana terus lu tuh? Lah mendero. Aduh. Ayo bangun, udah aku bikin kopi nih. Nih. Harumnya, man. Lihat, sunrise-nya bagus. Bangun, eh. Bangun. Malap betul. Iya. Minum apa kamu? Kopi hitam. Ada lagi lah, aku mau juga. Ada, itu aku bikinin banyak. Aku pengen banget deh diliatin pemandangan yang indah kayak gini. Sumpah juga rasanya hidup di kota. Minum dulu. Ya, kasih. Bener banget, Jul. Aku juga pengen banget hidup di pedesaan, jauh dari hiruk pikuk kota, menikmati hidup bersama orang yang kucintai. Ah! Kalian nih sibuk pacaran aja terus. Oh. Kasihan kami yang jomblo. Ngelihat kalian mesra-mesraan terus. Jaga tuh mulut. Kita enggak jadian. Wah, bohong, Ja. Alah. Aku mau nyari air nih. Temenin aku yuk. Ayo. 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 Ayo ting-ting. Enak aja. Kamu tuh belum cukup umur. Pipisnya masih miring. Kamu mau pipis dulu. Mana kamu? Kemana? Jangan jauh kita, Wur. Nanti Julia nyari kita. Ah, biar aja. Aku juga mau pipis. Ah. Suara apa itu? Oh, paling anual orang buru-buru baboy. Memang di sini banyak baboy. Ada yang teriak? Ayo kita lihat. Woi, semua, semua habis, woi. Mana kemampuan buku itu? Katakan! Sampai mati pun tak akan kubeli tahu. Kurang aja! Hentikan! Hentikan! Bisa gak kalian tidak menggunakan kerasan, ha? Bagus, bagus. Bisa? Bisa, semangat. Bagus. Pak Tampung? Ya. Maaf dan perlakuan anak buah saya, Pak Tampung, ya. Mereka memang tidak diajarkan sopan santun di sekolah mereka. Jadi bagaimana Pak Tampung? Kalau pusaka keluarga Pak Tampung itu saya hargai 200 juta. Saya senang, Bapak juga senang, dan kita anggap semua ini tidak pernah terjadi, Pak Tampung. Bagaimana? Sudah aku katakan, Baron. Berapapun harganya tidak akan kejual. Baron, jangan Baron. Aha. Ternyata kunci menuju Mandau Tarawang itu ada padamu selama ini, Tampung, ha? Mengapa kau tak bilang sebelumnya? Kalau kau bilang sebelumnya, tak mungkin kau seperti ini, ha? Hey, kalian. Ikat dia. Baron! Hentikan Baron! Baron!
Tatarawang, muncullah! Apa yang kalian kerjakan? Kejar mereka! Ambilin. Sebaiknya kita menuju hutan. Karena kita lebih tahu tempat ini dibanding mereka. Ayo. Keluar kalian dan serahkan mana itu pada kami. Nampaknya mereka tidak lari ke sini. Mungkin mereka lari ke sana. Ayo kita lari sana. Ya. Lukman! Kenapa semua jadi kayak gini, War? Kita dikejar-kejar sama mereka. Semua karena benda ini. Seharusnya kita gak usah ikut campur urusan mereka. Ki, sadar Ki. Sudah banyak benda leluhur kita yang dirampas orang kayak mereka, Ki. Kita harus bertindak, Ki. Tapi kita tidak harus ikut campur urusan mereka. Ah, sudahlah. Kita harus cari pertolongan dan kita cari alat komunikasi. Lalu kita laporkan mereka, Ki. Ayo, ayo. Lukman, War, Rizky, aku udah selesai pipis nih, kalian di mana? Lukman, War, Rizky, kalian di mana sih? Udah deh, jangan pada bercanda. Lukman, War, Rizky. Maaf mas, mas ada lihat tiga teman saya yang lewat sini nggak? Mas siapa sih? Mas, mas jangan coba-coba deh ya. Mas, Tenda kita, War. Tas. Mereka membawa semua tas kita. Semua perlengkapan dan alat komunikasi ditutupi. Kita bakal mati semua kalau begini. Sudah gak ada harapan, War, untuk kita. Ini apa nih? Jika kalian ingin gadis ini selamat, temui kami di bangunan tua di kaki bukit. Gak ada jalan lain, Ki. Kita harus selamatkan dulu. Jika mereka datang, pastikan pusaka itu kalian dapatkan. Jelas? Jelas. Jangan berontak. Akan kita mati nanti. Itu sepertinya markas mereka, War. Iya, Ki. Tapi mereka bawa senjata, Ki. Aduh, gimana ya, Juli, Ki? Bagaimana, Juli, War? Aduh, ya Tuhan. Tolong dong, selamatkan Juli. Juli! Kenapa, War? Kenapa nih, Ki? Mandongnya, Ki. Awasi tempat ini. Jangan sampai lengah. Kalau mereka datang, akan kuhabisi nyawa mereka. Dan pastikan rebut benda pusaka itu. Kenapa Riki? Kenapa War? Gerak sendiri, Ki.
Ternyata kekuatan benda ini yang mereka cari, Ki. Iya, War. Benda itu berbahaya. Sebaiknya kita simpan dulu, Ki. Baru kita selamatkan Juli. Iya, War. Ayo, Ki. Ayo. Ternyata besar juga nyali kalian untuk ke tempat ini, ha? Mana Mando itu? Serahkan padaku. War. Rizky. Lukman. Lukman kemana? Lukman keselamat, Jul. Dia jatuh ke jurang. Cukup! Hentikan pertunjukan drama ini. Serahkan Mando itu. Dan dia akan kulepaskan. Cepat! Jangan! Jangan pernah serahkan pusaka itu. Lepaskan dulu, Juli. Baru aku serahkan benda ini. Diam! Aku yang mengatur semuanya di sini. Jika kalian coba main-main denganku, aku tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Serahkan saja Mando itu, War. Nyawa Juli lebih penting daripada benda ini. Akhirnya sudah sampai Mandau. Mandau Tarawa. Lukman, Lukman, Man, kau masih hidup, Man? Ya, aku tersangkut di ranting dan berhasil diselamatkan warga di tengah hutan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Bapak. Sudah Pak, menolong, Lukman. Banyak, Pak. Kamu gak apa-apa kan, Man? Gak apa-apa. Bagaimana keadaan Mando itu sekarang? Mando itu kembali ke tempat seharusnya dia berada. Jaja! Semua sudah berakhir! Ayo kita pulang!